semua, ketemu lagi di video terbaru ya. Di video kali ini aku akan membuat payung dan dress yang matching, artinya sama warnanya. Ini kan udah sore, kita setting waktunya pagi jam 7. Saya terang. Kita mulai. Oke, kita mulai dari cara edit head, terus part head untuk payungnya. Kita besarkan attribution. Oke, kita besarkan. Terus kita kecilkan. Udah kan? Udah. Terus kita pakai yang kita pakai. Sebenarnya saku itu kan di right hand, terus diambil mandarin itu ya. Bisa dong. Kita pakai post mode aja, item. Tapi saya susah cari post mode, pegang tangkai saku dong. Oke, kita pakai head, terus kita cari right hand, terus kita cari saku. Oke, kita reset. Saku. Oke, kita reset. Masih ada post mode kan. Terus yang head ini kita miringkan. Terus kita ataskan. Oke dah. Kita pakai right hand. Terus kita pakai mandarin. Mandarin tadi kita reset dulu. Kita reset. Oke, kita ke bawah kan, hilangkan post mark-nya. Kembali. Yurunya masuk ke dalam perut. Oke, udah mandarinnya kita paskan. Terus kita besarkan. Udah, terus kita besarkan lagi. Terus kita cari post mode-nya yang pegang tangkai sapu. Sebenarnya tangkainya nggak ada. Tangkai saku kan di right hand tadi kan kata aku kan. Nggak bisa loh. Ini mandarin ini di right hand pula. Oke dah. Kalau yang headnya kita kasih warna merah nih kan. Terus yang mandarin ini kita kasih. Ini belum pas loh. Oke, ini kita kasih yang warna ini, warna merah. Oke dah. Post mode. Kita cari. Dah. Coba kita pakai Twitter tanpa tangkai. Hujan. Bisa. Oke, pertama kali kita pakai party hat. Oke, party hat untuk dress. Oke, kita ke bawah kan. Oke, udah. Terus kita majukan. Kita besarkan. Oh ya, ini sedikit miring nih. Dah, kita lebarkan. Ini kan sama kayak rok nih. Udah, kayak rok. Tapi jamnya sedikit lepas-lepas. Oke, kita pakai payung lagi. Payungnya kita pakai right hand yang mandarin. Kita hilangkan post mode-nya dulu. Oke. Mandarin kita kataskan. Terus kita miringkan. Udah, kita besarkan. Oke guys. Terus kita cari, kalau sakunya kan nggak bisa kan, karena mandarinnya nanti hilang nanti yang topi ini. Terus nanti di head cari yang lain, nggak bisa, hilang yang kerucutnya atau pasti headnya. Kita mainkan dulu ya payungnya, payung mandarinnya.
kita cari post modnya yang tau daily. Ini nomor berapa tuh? Nah, yang ini. Ini kan sama kayak pegang payung nih. Oke, kembali ke item. Ini mandarinnya lepas. Kita miringkan. Ada salah pula. Oke, udah. Kita ke atas kan. Oke, udah ada sama kan? Kita majukan. Oke, coba kita pakai Twitter. Mesti kita miring. Dan juga kita pakai Twitter. Oke, kita kasih yang party hatnya warna putih. Kita mulai dengan Mandarin dulu. Yang Mandarin kita kasih warna merah. Oke, terus yang party hatnya warna putih bisa. Gak apa-apa lah warna merah party hat nih. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video tutorial cara membuat payung yang matching dengan dress. Jadi kita bisa memilih bentuk dress, warna dressnya dengan warna payung, jadi bisa di matchingin. Kita coba jalan-jalan ke tempat boy yuk. Kita coba set posisi cuaca hujan. Nah, itu ini masih gerimis ya, teman-teman. Kita coba jalan ke rumah boy ya. Gimana? Pasti romantis deh. Kalau hari hujan-hujan, satu payung berdua. Hehehe, jangan iri ya. Hehehe. Tuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.